Sejumlah personel dan armada barakuda masih ditempatkan di depan pos penjagaan Mapolda Kalbar. Keamanan Mapolda Kalbar masih diperketat setelah Kapolri Jenderal Tito Karnavian menginstruksikan seluruh jajaran kepolisian wilayah Indonesia memperketat keamanan. Hal ini dilakukan menyusul beberapa aksi teror terhadap kepolisian. Pengamanan juga diperketat sehubungan dengan operasi Ramadhania 2017. Kami sudah memerintahkan kepada jajaran Polda Kalimantan Barat di Satwil-Satwil, mulai dari Polres sampai ke Polsek, bahkan kepada ke seluruh Babin Kamtibmas agar selalu waspada ya terhadap situasi keamanan di sekitar di mana mereka bertugas. Pengamanan akan terus diperketat sampai adanya arahan lanjutan dari Mabes Polri. Selain itu, pengamanan juga akan dilakukan setelah situasi benar-benar aman. Iksan Ginanjar, Kompas TV Pontianak.